Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Vino Zulkarnain. Jadi video jalan-jalan saya kali ini berada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ini salah satu tempat terkenal yang ada di Kabupaten Baru. Ini orang bilang Bukit Teletabis, guys. Ini namanya apa? Lapa? Launa, guys. Lapa Launa. Jadi Vino Channel. Jadi pemandangan indah, perjalanan dari kota Makassar kurang lebih 3 jam perjalanan dengan mobil. Jadi di sana juga tempat-tempat nginapnya yang unik-unik, berbentuk kayak segitiga gitu, guys. Jadi langsung kita naik ke atas, kita foto-foto di atas, kita lihat. Let's go, ikuti terus sampai selesai. Kita review tempat saat ini. Ya, jadi ini kita naik ke bukit. Kita mau lihat view pemandangan indah dari atas ini. Oh, mantap. Alhamdulillah. Guys, biar semua asap. Akhirnya kita sampai. Mantap. Gimana, guys? Capek. Ini pemandangan dari atas. Capek banget. Jadi lumayan. Di sini biasa memang jadi foto, cuma kayak ekstrim ke kuliah. Kalian wajib kunjungi tempat satu ini, guys. Kita ada di atas bukit, ketinggian berapa ini? Wah, ketinggian MDPL berapa ini sini? Mantap. Jadi di sini kadang panas, kadang suasananya adem, karena ini kalau kita lihat di sana sejuk, di sini panas, biasa bergeser-geser awannya, guys. Mantap. Jadi kalau mau kunjungi ke sini, usahakan start perjalanan dari kota Makassar. Kalau kalian liburan ke Makassar, mau ke sini pagi lah, kurang lebih jam 7. Kami perjalanan jam 7 sampai sini jam 10:30 siang, karena perjalanannya memang namanya juga di atas bukit, menanjak. Jadi ada flying fox juga, ini dari sini sampai ke ujung sana, tapi ini kayaknya lagi sepi, nggak ada pengelolanya. Karena ini kebetulan kita datang di hari kerja, bukan di weekend atau hari libur, guys. Jadi sepi banget, ini suasananya mantap. Wah, kita foto-foto di sini dulu. Guys, jadi ini salah satu tempat yang paling mantap. Ini ketinggian sama kayak gunung apa ini, kira-kira kayak gunung kembar. Ini tinggi banget. Jadi kalian berdiri di sini, duduk di sini. Wow. Jadi kalian wajib mengunjungi tempat ini, Lapa Launa, guys. Jadi spot foto yang satu ini tadi kita dapat pemandangan yang cukup luas. Tepatnya di bawah itu adalah Kabupaten Baru. Kita akan coba geser sedikit ke sebelah kanan. Ini kita mau ambil view bukit-bukitnya, guys. Jadi kita akan turun ke bawah sedikit. Ini tidak terlalu licin sih tempatnya, namun bisa kalian turun pelan-pelan, memang agak curam. Tapi ingat, jangan bercanda di sini, guys. Karena ini tidak ada penghalang-penghalang, langsung jurang. Dan di sini anginnya memang cukup kencang, guys. Kalau kita lihat di sini, pemandangannya memang luar biasa, sampai di ujung sini bawahnya itu langsung jurang. Jadi cukup berhati-hati, dan kalau hujan disarankan jangan turun ke sini, guys. Oke, guys, jadi kita santai di sini. Ini salah satu
tempat ngopi paling enak. Jadi gitu deh dok. Di sini kurang kopi sama rokok. Sentuk-sentuk. Mantap. Ya kita santai-santai. Jadi di sini cuacanya kadang panas, kadang mendung lagi nih, awan mendung. Ini panas. Kadang pindah-pindah ini. Ikuti arah angin, guys. Mantap. Ah, kita tiduran di sini nyamannya. Jadi kalau kalian ke sini jalannya sudah bagus. Sudah dicor, sudah jalan non beton kalau mau naik ke atas ini. Kalau dulu masih rusak, guys. Jadi masuknya dari jalan poros baru 9 kilo naik ke atas, guys. Oh, ulang, ini orang asli sini, lahir sini. Jadi jalan jadi jalannya perbatasan jalan Kabupaten Baru sama Sopeng. Sebelum Kapura, selamat datang Sopeng, belok kanan masuk 9 km, guys. Atau kalian bisa pakai Google Map, tapi kalau sudah masuk dari pinggir atau pas belok kanan itu sudah nggak ada signal. Tapi nanti ada apa lebih kita juga untuk naik ke sini. Kencang angin di sini. Kencang angin lah. Jadi ini stop. Kita bawa jamilan di sini, guys. Aku mau foto tidur, di mana mau tidur? Sama mau tidur nih. Mantap, jadi gak lupa cemilan harus siap, harus bawa biar bisa lama-lama di sini sampai sore juga. Mantap, gak apa-apa. Oke, guys. Tempat lagi buat foto-foto. Jadi kalian wajib foto di tempat ini. Kalau nggak ada foto di tempat ini, katanya kalian belum datang ke Bukit Teletubbies yang ada di Kabupaten Baru ini, guys. Jadi ini rumah-rumah kerucut yang terbuat dari papan. Ini disewa juga. Kalau nggak salah tadi pas di pintu masuk, harga sewanya itu Rp150.000 semalam. Jadi ini sih kayak camping kecil gitu. Tapi kalian mau bawa tempat camping sendiri, mau bawa terpal sendiri, dan nginap harus bayar. Jadi saya coba ngintip-ngintip di dalam, ini tempatnya kosong seperti ini. Jadi otomatis kalian harus bawa peralatan atau perlengkapan buat nginap sendiri juga, guys. Jadi nggak disediakan, hanya disediakan tempat aja. Jadi ini salah satu tempat wisata yang mulai banyak dikenal atau mulai banyak diburu oleh para anak muda, para keluarga juga, guys. Oke, jadi sebagai tambahan informasi, kalau kalian mau masuk di tempat ini, kalau misalnya pakai mobil itu Rp10.000, kalau pakai motor Rp5.000, dan setiap orang yang ada di dalam kendaraan dihitung terpisah, guys. Satu orang hanya Rp5.000 aja, jadi nggak perlu mahal, biayanya masih cukup lah. Oke, jadi video jalan-jalan saya kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di video jalan-jalan selanjutnya. Yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.